Ada dulu. Ulit, ulit. Pocong tu. What's up, welcome back to my channel. Top 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 top. Alright, so ramai yang komen nak part 2 cepat. Jadi kita orang ada dah komen ni. Ada. Aku dah nampak dah. Itu dia L. Dia ibarat kalau macam dekat Astro, kan belum apa-apa orang dah trending. Dah trending. Sabarlah. Kau orang dah masuk bila-bila ni, kau orang kena cakap gitu. Okey. Jadi saya dah tengok komen banyak-banyak nak part 2. Tak sangka memang betul-betul seram kan. Viewers pun seram. Okey, jadi ini video kedua kita orang buat. Dan kenapa baju sama? Sebab kita orang tak mandi. Aku dah mula ni kena adapt lah. Faham the assignment. Alright guys, so macam yang korang tengok video yang first tu, tak ada siapa pun berani. Tak ada. Kan kita nak robot challenge kan. Jangan terkejut. Semua terkejut. Ya, itu paling betul. Kita lah. Aku cuba buat keras tapi tak boleh keras. Boleh. Tak, walaupun benda ni dah sehari berlalu tapi aku teringat lagi pasal semalam punya konten tu. Kau memang gempak tu. Kau faham dah assignment betul-betul ni. Alright, so video kali ni kita akan tengok. Nama. Oi, okey. Alright. So semalam saya bersama dengan Syahmi, dengan Iskandar, Zulkarnain, dengan Hidayah dan Izham. Betul lah. Okey, so malam ni saya bersama Hidayah. Tukar. Is. Oh. Zulkarnain. Engkau? Nama saya Izham. Eh, nama memang Iskandar Zulkarnain eh? Semat dua nama bukan. Tu. Bukan. Kau ya je kau. Okay. Nama aku Muhammad Iskandar je gila. Okay guys, so malam ni kita akan tengok team member. Let's go. Bismillah. Ingat kan challenge. Eh, motor semua dia boleh jepul ke? Tapi yang ini dia import direct dari Jepun sampai Singapura. Yang ni world lah. World. Oh, cakap besar dia tu. Ini kat mana parking tu? Parking. Macam bila lama kan? Kiri, jalan patah ni. Okay, awak bicit. Okay, so tadi dia orang lepak. Orang cakap besar gitu. Ya Allah, ni mana benda ni? Rumah. Homestay. Ni member dia yang seorang tadi bawa yang balik tu lah. Ya. Yeah. Tahu? Okay, okay. Okay. Oh, orang jenis kan? Si dah tahu je. Berak tu. Aku jadi nak tengok cerita pun takut. Tadi ada benda kat sini tadi. Kenapa? Ada benda di tadi masuk tadi. Cuba dulu. Ha, macam ni. Mungkin tadi masuk dan tak tahu ada benda. Ya. Yeah. Undur siap. Undur. Tak tunjuk bukti. Okey, kita reverse. Tak ada pun Nasrul ni. Gitu je kau kena gula-gula kan. Dia ada tadi? Tak ada. Ada. Tunggu. Buat apa ni? Nak mandi lah. Ada orang call. Wish. Buka lampu dulu. Eh, macam buka lampu, bang. Siapa tu? Salam. Eh, mana kau jawab? Tak. Sorry, aku tengah mandi. Kau semangat mandi ni. Mana? Hah? Hamdi. Lepas ni. Mana? Asal kenapa aku ni? Hamdi datang dari dia. Hah? Bila jadi ni? Yang belakang tadi, yang sebelum. Stop.
Jangan meninggal, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kau dah bilang maafannya kuat sikit. Kami dah kenapa? Dia kan nak yang aku. Mana ada orang bapak? Kenapa dia duduk dengan dia? Betul lah. Dia dengan aku dah macam tadi. Sebenarnya bapak dia tak ada. Dia dengan aku dah lama juga ni. Tak expect dia pergi lah. Ui, dia ni dengan tindik hidung. Subang style tu. Tatu. Arti tu? Haa. Singapura. Ini Singapura. Ya. Air mayat sebenarnya. Oh, dia lah juga kan? Ya, tapi kenapa tak kebumikan terus? Dia macam ni ke? Aduh. Okay. Thanks. Okay. Please go, Itulah. From what aku tahu tu cuma budaya lama lah. Dari segi dalam Islam, hadis memang tak ada tulis lah. Pasal tangan dia tutup-tutup. Ni lah, cermin ni semua. Ha, kau boleh google lagi lah, cik. Okay. 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 Terima kasih. Salam. Asal takut eh. Eh, aduh. Waktu banyak ni. Itulah pasal. Dia tak boleh biar gitu banyak. Elia tu. Elia ada orang tu kan. Lah baca-baca ke apa ke. Eh, dia tu. Oh, biar mayat je tu. Mesti dia tutup kat lock lah mayat. Eh, kucing dia ni lambat kau ni. Dia isi. Ya, nama-nama. Wesh. Satu nak tunggu bila ayat tu? Ha? Dia yang flat ke bumi? Esok tu? Siang hari? Alah. Weh. Pintu? Bunyi pintu ke? Pintu. Bunyi masuk tanda? Tak grey, 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 grey. Ini kena tindih ni. Kalau aku biar-biar tu. Ya, woi, sao. Ya, woi, sao. Dalam toilet eh? Tahu. Siapa main aku ni? Kucing tak ada. Kau boleh tak dah tak pipi lah tengok. Duh. Aduh, Eli pasang lah kat DVD Yasin ke apa. Itu lah tu. Ah, buka lampu ke? Buka lampu. Haa. Tolong. Ajaklah kawan tidur kat rumah sekali kau. Bodoh kejut aku. Mana ada tu kucing tengok dia gila. Weh, mayat tu berdiri siut. Mana ada ulat. Mana ada tu. Ulat. Tu. Oh, shit. Bukanlah gila. Tu gila. Tu kucing tu. Tu nak. Weh, dia tak perasan siut. Tahu bodoh lah. Pocong tu ke? Haa. Pocong. Ni orang atas ni. Weh, dia tak perasan. Ni. Tak boleh. Haa. Tu. Aduh, awak dia tak buka dah. Orang atas ni. Sabuk dah dia ni. Wuih. Ya Allah, debawi. Ya Allah, Ji. Selik kan? Selik. Selik kan? Eh, tak tenang pula aku nak duduk. Oh, itu tu.
kenapa aku dah standby dengan jam scan aku tak boleh gini. Rimbab. Kena dinding. Bagus dia. Astagfirullah. Ambil wudu. Bagus dia ni. Dia tak bagus, dia tak kuat aku. Ambil wudu dulu. Baru benda Allah tu. Allah air pula habis. Allah dia kena keluar pula habis tanda. Kat depan tadi. Ada. Tak ada. Dia kena keluar pergi tanda depan. Tanda depan mana? Tanda asal lagi. Yang first masuk tadi. Yang first sekali? Ha. Ini tak ada biliknya. Sabuknya aku. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kucing demi Allah pun. Allah. Dia pergi mana? Okay, dia kena masuk kanan ni. Oh, ni. Sebaik dekat. Eh, air tutup lah. Tutup pulak. Bodoh nampak kat cermin tu sekejap lagi tengok. Kuih aku. Terlalu murah. Tolonglah. Bunyi apa tu? Lompat. Wih. Lompat. Habiskanlah wuduk tu. Yang dia tengah tu kat pintu sudah. Ya Allah, dia patah balik siap. Dia tak perasan. Ambil okay. Lama ambil minyak. Tinga. Allahu Akbar, dia tak nak bagi habis wuduk. Masalahnya macam mana? Tangan kena ikat boleh ketuk pula tu. Deling yang ketuk ni. Dia tak nak bagi habis wuduk kau pun. Habislah kaki tu. Sampai telinga je zut. Itu asyik buka lampu. Kaki. Tolonglah habiskan. Nak ambil mula? Mula balik. Telinga. Tolong habiskan. Habis dekat tingkap kan? Ya, tingkap. Miau. Bunyi. Wuih. Kepala, wih. Takkan kau nak tak pelik lagi macam ni? Bodoh tu buka sian. Wih. Bodoh saya tak adikan je. Tak ada ni. Dia buka. Confirm tak ada. Confirm tak ada. Gentle. Yay! Wangi. Aku terkejut tak ada masalahnya kentut. Aku macam minta kentut. Eh, Mat.
Okay, malam ni kau kena. Yo. Kau akan jumpa benda sebenarnya kau. Percayalah. Kau sih jadi. Oh, dia dah plan dah lah ni. Patutlah dia minta buat satu lagi. Oh. Kau pun tu takut dah. Okay. No lah, benda dah rumah. Ni ada hari tu kita apa nama? Podcast seram pun dah mimpi gila-gila dah. Mana dah? Lagi pak bang. Ada ke tak bosan dia pergi ni? Dia aku bosan lah, tapi tahulah dia buat apa. Oh, hey guys. Sebab benda ni yang teman tu balik. Okay guys. Itulah dia. Mana itu buat prank. Tukar jadi satu. Horror reaction dengan empat sekawan. Mana ganda? Tahu. Tak payah mocik balik. Dia kentuk dia. Dia kentuk ibu. Nazrul. Dia kentuk. Dia kentuk. Terkejut. Lalu dia kentuk. Macam lah tu. Terkejut lalu terkentuk. Busuk kau ketuk ni. Tak masalah elok ngam-ngam buntut ke sini tu. Bukan kata lagi sana. Bahaya dia diam gitu. Tak payahlah orang di sini dah. Takut je kentut, takut kentut payah. Okay guys, so itu dia prank reaction. Dan at the same time, Nazrul prank kita orang juga dengan kentut dia. Main-main lah, Mak. Itu sebenarnya bukan bau kentut. Ini teguh. Jangan teguh. Siapa tegur tadi? Ah, sudah. Sudah, Nazrul. Naik musuh, mati naik wangi-wangi. Wangi. Bila busuk masuk dekat, bila wangi masuk dekat. Tak, kalau kita bang busung, orang tua kata, kita jangan wajak busung. Kita naik wangi. Masalah bang busuk betul. Masalah busuk sangat. Alright guys, so itu dia horror reaction daripada Pops Kawan. Kali ni memang kau-kau punya seram lah. Aku ingat yang kedua ni tak seram, tapi seram juga. Seram, Mat. Jadi korang boleh tengok reaction Kanda Nazrul makan dengan Syahmi. Jadi aku rasa lepas ni dah tak ada, ada orang dah tak nak buat dah horror aku rasa ni. Last lah ni aku rasa ni, kan? Masih buat lagi. Okay. Jadi itu dia horror reaction dalam channel Aries lain daripada yang lain. Kita orang channel ni kita bagi true punya feeling lah. Tapi kalau ada orang buat horror reaction, korang jangan lupa support. Tengok aje. Cuma dia punya cara pembawakan tu lain. So thank you Kanda, thank you Nazrul, thank you Syahmi makan. Jadi sampai jumpa di episod. Selamat malam dan assalamualaikum. Baca lah. Takut ni mana ni. Aku gandeng dengan Nazrul, tulis bilik. Hidup angah kau. Tak nak.